Juga ada Ustazah Eka dan Ustazah Melia. Perasaannya hari ini sangat menyenangkan sekali. Dan ada Ustazah Eka juga, bagaimana perasaannya Ustazah Eka? Alhamdulillah, menggembirakan sekali. Ustazah Melia gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita berada di STIT Al-Karimah Kuburaya. Kegiatan kita pada hari ini tentang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana seluruh masyarakat yang ada di sekolah, murid dan termasuk guru hari ini melakukan kegiatan untuk menggambar dinding sekolah atau melukis dinding sekolah. Ada yang menggambar tanaman, ada yang menggambar bunga, ada yang menggambar ruang matematika, ada yang menggambar ruang angkasa, sungai dan lain-lain. Selain itu juga ada guru-guru yang membuat tempat sampah dari galon bekas, yang di mana sekolah ini terdapat beberapa galon bekas yang tidak bisa digunakan lagi karena bocor, sehingga galon bekas ini digunakan untuk membuat tempat sampah, digunakan untuk membuat pot bunga. Ini dengan harapan semua barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekolah STIT Al-Karimah Kuburaya ini berfungsi, bermanfaat dan bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai jiwa. Bersama menanam pohon, lingkungan sekolah nan sehat.
wabarakatuh. Saya Okta selaku tim media pada hari ini untuk kegiatan kelima. Di sini saya akan mewawancarai seorang siswa dari SDIT Al Karimah tentang kegiatan kelima ini. Mari kita saksikan. Oke, Bang, perkenalan dulu, siapa namanya, Bang? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaza Abdullah Azam Al Makawi dari SDIT Al Karimah Kuburaya. Oke, nah di sini kita melakukan kegiatan P5 ya. Nah, itu apa itu P5, Bang? P5 itu adalah singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam P5 ini kita ditugaskan untuk mengumpulkan sampah kertas yang bekas atau sampah-sampah plastik yang kecil untuk dimasukkan dalam botol yang disebut sebagai eco brick dan dibuat tulisan seperti ini, I love you Al Karimah. Nah, menurut Bang Gaza, setelah kegiatan P5 ini, bagaimana proses mengelola sampah menurut Bang Gaza? Kita harus mengelola sampah ini dengan baik-baik, dengan cara membuang sampah pada tempatnya jika sudah tidak dipakai lagi, dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar sampah ini tidak menumpuk di muka bumi ini. Sampah itu harus dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering agar sampahnya tidak bercampur aduk. Oke, Bang. Nah, menurut Bang Gaza, bisakah Bang Gaza ceritakan sedikit tentang kegiatan P5 dari awal sampai terbentuknya I Love Al Karimah ini? Pertama-tama, kami diberikan pemahaman bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang ada di sekitar lingkungan kami ini dengan cara mengumpulkan sampah dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, kami diberikan tantangan untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan kami untuk dikumpulkan, dimasukkan dalam botol dan dijadikan sebagai eco brick yang nantinya akan disusun-susun hingga jadilah tulisan I Love Al Karimah. Oke, menurut Bang Gaza, penting nggak sih kegiatan P5 ini diterapkan di sekolah ataupun di lingkungan luar? Bagi saya ini hal yang sangat penting karena bisa mengasah pemikiran anak bagaimana cara membuang sampah dengan sebaik-baiknya dan mengelola sampah dengan baik-baiknya. Alhamdulillah, kami selaku orang tua dari murid-murid SDIT Al Karimah sangat mendukung program P5 yang diadakan oleh sekolah, sangat bisa menampung kreativitas anak-anak gitu. Jadi kalau bisa kami sarankan untuk kegiatan ini dilaksanakan berkelanjutan agar anak-anak tidak hanya belajar di kelas tapi juga belajar di alam terbuka, berkreativitas dengan sampah-sampah yang ada, bisa membuat mereka menjadi anak-anak yang cerdas dalam kehidupan mereka. Jadi komentar saya dari yayasan ya, kegiatan Eco Brick ini luar biasa karena dari pihak guru di SDIT Al Karimah, dari kepala sekolah sampai semua guru ini selama 5 hari berturut-turut memberikan satu pendidikan yang luar biasa kepada seluruh anak-anak yang ada di SDIT Al Karimah ini, mengenalkan bahwa sampah yang hari ini mungkin kita pandang sesuatu yang tidak berguna ya, tidak memberikan satu penampilan ya, dan ternyata hari ini dikemas demikian rupa seperti yang kita saksikan di depan ini, dikemas, kemudian dipikirkan, ternyata bisa menjadi satu produk yang kemudian indah. Dan ini nanti bisa menjadi tempat buat anak-anak, guru, atau orang lain, atau orang tua, bisa selfie-selfie di sini. Dan ini hasil karya dari guru, anak-anak, SDIT Al Karimah terkait dengan program Eco Brick. Selamat ya buat guru-guru, anak-anak yang hari ini sudah berkontribusi selama 5 hari. Ini luar biasa ini, 5 hari. Mereka menyisihkan waktu belajar mereka, diajak oleh para guru untuk mendesain, merekayasa sampah menjadi sesuatu yang indah di tengah-tengah mereka. Mudah-mudahan ini tertanam di hati mereka, terbawa di lingkungan, di rumah mereka, di lingkungan masyarakat, sehingga ketika melihat sampah, mereka bisa terpikirkan untuk mengkreasikan sampah itu menjadi sesuatu yang bersifat positif. Salah itu mungkin dari saya dari yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat, seru, keren, mantap, luar biasa, Masya Allah, hebat, amazing.